Selamat datang di Raven Creator. Di video kali ini aku akan kasih tahu 7 jenis ikan air tawar terlucu versi Raven Creator. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan mas koki. Ikan hias air tawar yang paling mudah dirawat dan populer salah satunya adalah ikan mas koki. Apa saja jenisnya? Ikan mas koki merupakan salah satu jenis ikan hias yang paling populer di kalangan pehobi akuatik. Ikan ini memiliki kombinasi warna yang cantik, sehingga bisa sekaligus membuat rumah menjadi tampak lebih ceria. Saat ini diperkirakan hobi memelihara ikan akuarium adalah hobi terbesar kedua di dunia setelah fotografi. Memelihara ikan di rumah bisa menjadi salah satu alternatif untuk moms dan dads yang ingin mempunyai peliharaan di rumah. Namun tidak membutuhkan perawatan ekstra seperti kucing dan anjing. Memelihara ikan juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Dalam sebuah studi, dikatakan bahwa memiliki akuarium di rumah dapat menjadi salah satu relaksasi yang dapat menenangkan pikiran dan suasana hati. Banyak jenis ikan yang dipilih untuk dijadikan ikan hias. Sekitar 80% ikan hias berasal dari perairan tawar dan sisanya dari perairan payau dan laut. Mengutip dari National Geographic, ikan mas sudah ada dan dipelihara sejak 2000 tahun yang lalu oleh orang Tionghoa. Awalnya ikan mas cup dipelihara untuk dikembangbiakkan sebagai bahan makanan. Yang awalnya ikan mas berwarna abu-abu atau kehijauan, akhirnya berubah menjadi berbagai macam warna dan bentuk. Salah satunya adalah ikan mas koki. Ikan mas koki dipandang sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran, yang saat itu hanya bisa dimiliki oleh bangsawan. Mas koki memiliki 2 pasang sirip berpasangan dan 3 pasang sirip tunggal. Mereka tidak memiliki sisik di kepala, tidak punya gigi, dan menghancurkan makanannya di tenggorokan. Ikan ini dikenal memiliki mata yang besar dan indera penciuman serta pendengaran yang baik. Kemampuan mereka untuk mendengar berasal dari tulang kecil di dekat tengkoraknya yang menghubungkan kantung kemih dan telinga bagian dalam. Ikan ini juga ternyata lebih pintar dari kelihatannya. Penelitian di Jepang bahkan menemukan bahwa mas koki mampu membedakan 2 jenis musik klasik. Untuk bisa tumbuh dengan baik, ikan mas koki memerlukan makanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Tak sembarangan, makanan yang diberikan juga harus memiliki nutrisi serta pemberian yang tepat. Namun, seperti yang dilansir dari The Nest, Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021, ikan mas koki adalah makhluk kecil yang rakus dan terlihat selalu lapar. Hal ini menyebabkan pemilik baru untuk memberikan mereka makan secara berlebihan. Sebenarnya, memberikan makan ikan mas koki 1 kali dalam sehari saja cukup. Jika Anda ingin memberikannya 2 kali dalam sehari, kurangi porsi makanan mereka sehingga pemberiannya tidak terlalu berlebihan. Jika pemberian makan terlalu berlebihan, akan memiliki akibat yang cukup fatal. Lumpur, kotoran ikan, ganggang dan bau dari kualitas air yang buruk adalah tanda-tanda bahwa Anda harus mengurangi serpihan ikan. Kedua, ikan buntal. Ikan buntal ini kerap dijadikan sebagai ikan hias karena bentuknya yang lucu. Dari ratusan spesies ikan buntal, sebagian besar hidup di laut. Ada juga ikan buntal yang hidup di air tawar. Loh, ikan buntal air tawar yang cukup terkenal adalah ikan buntal hijau totol spotted green puffer. Kadang-kadang ikan ini disebut sebagai ikan buntal totol. Ikan buntal ini warnanya agak kehijauan dengan motif bertotol-totol. Ikan yang dapat menggembung ini hidup di sungai-sungai Kalimantan dan Sumatera. Ikan buntal totol, ikan buntal air tawar asli Indonesia. Ikan buntal ini kerap dijadikan sebagai ikan hias karena bentuknya yang lucu. Hidup di air yang mengalir. Ikan buntal totol tidak terlalu suka berada di tempat terang. Mereka sering bersembunyi di balik dedaunan sambil menunggu mangsa yang lewat. Air sungai di tempat tinggalnya selalu mengalir. Ikan ini akan menjadi gelisah apabila dipindahkan ke tempat lain yang airnya tidak mengalir. Penggemar ikan hias yang ingin memeliharanya harus membuat air terus-menerus mengalir dalam akuarium. Ikan buntal totol adalah karnivora, yang hidup dari memakan hewan lainnya. Makanannya siput, kerang, dan ikan-ikan lain yang lebih kecil. Ikan ini tidak terlalu suka bergaul. Ia suka menyendiri dan menjaga wilayahnya. Apabila ada yang berani mengganggu, ikan buntal totol tidak segan-segan untuk melawan.
Gigi ikan buntal terus mengalami pertumbuhan. Ikan buntal sejatinya memiliki 4 gigi. 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Keduanya menyatu sehingga terlihat seperti satu gigi besar sehingga terlihat seperti tikus. Pada faktanya, gigi ikan buntal ini terus mengalami pertumbuhan. Sehingga untuk menjaganya tetap pendek, mereka menggunakan gigi mereka untuk membuka kerang, memakan karang atau alga, serta ikan-ikan di dasar lautan. Ketiga, Black Goss. Hidup di daerah perairan tropis. Ikan Black Goss merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang paling populer untuk dijadikan peliharaan di kalangan pecinta ikan hias. Hewan yang masuk dalam keluarga Apteronotidae ini, sepintas mempunyai bentuk tubuh yang mirip dengan bulu ayam serta memiliki cara berenang yang unik jika dibandingkan dengan kebanyakan spesies ikan air tawar pada umumnya. Memiliki sifat yang penurut dan pemalu ketika berinteraksi dengan manusia. Inilah beberapa fakta menarik dari ikan Black Goss yang perlu kamu ketahui. Habitat asli dari ikan Black Goss berasal dari perairan Sungai Amazon yang melintang di wilayah benua Amerika bagian selatan meliputi beberapa negara seperti Bolivia, Peru, Brazil dan Kolombia. Dilansir laman Alpet Directory, ikan Black Goss merupakan jenis ikan nokturnal yang hidup di dalam sungai yang memiliki arus air yang lebih lambat dan tenang. Selain itu, ikan Black Goss sangat suka hidup di daerah sungai yang memiliki banyak celah-celah bebatuan yang menjadi tempat persembunyian mereka. Ikan Black Goss masuk ke dalam kelompok hewan air yang dapat menghasilkan energi listrik layaknya belut listrik dan lele listrik. Akan tetapi, aliran listrik yang dihasilkan oleh ikan Black Goss sangatlah lemah dan hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi sesama mereka bukan untuk melindungi diri dari predator. Organ dari ikan Black Goss yang dapat menghasilkan energi listrik terdapat pada bagian ekor hewan ini yang juga sering digunakan sebagai navigasi dan radar saat mencari makanan di malam hari. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan Black Goss memang terletak pada penampilan ikan tersebut yang terlihat sangat unik. Ikan Black Goss memiliki dominasi warna hitam pekat dengan bentuk tubuh yang tipis. Dilansir Animal World, hewan ini bergerak dengan pola bergelombang serta mempunyai sedikit corak putih di bagian hidung. Di habitat aslinya ikan Black Goss dapat tumbuh dengan panjang berkisar antara 20 hingga 50 cm. Memiliki bentuk tubuh yang unik serta memiliki kemampuan adaptasi yang baik membuat ikan Black Goss banyak dijadikan sebagai ikan hias di dalam akuarium. Tidak memerlukan perawatan khusus, ikan Black Goss hanya membutuhkan tangki serta air yang bersih agar ikan ini terhindar dari bakteri-bakteri penyakit. Beberapa jenis ikan yang cocok untuk dijadikan teman dari ikan Black Goss di dalam akuarium seperti ikan diskus, guppy dan ikan angelfish. Ikan Black Goss mempunyai sifat pemalu serta memiliki pergerakan yang sangat lambat saat berenang di dalam air. Ikan jenis ini termasuk hewan yang sangat serius dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya di habitat aslinya. Ikan Black Goss mampu bertahan hidup selama 15 tahun dengan memakan berbagai jenis hewan-hewan kecil seperti cacing darah, cacing hitam dan udang-udang kecil. Nah, itulah beberapa fakta menarik dari ikan Black Goss yang memiliki penampilan yang sangat berbeda dari kebanyakan spesies ikan lainnya. Apakah kamu berminat untuk memelihara ikan Black Goss ini? Keempat, Molly Balon. Ikan Molly atau ikan balon sudah menjadi idaman para pecinta ikan di Indonesia. Salah satu jenis ikan hias berpenampilan imut ini memang mempunyai fisik yang menggemaskan bila dipandang mata. Ikan yang berasal dari Meksiko ini pada awalnya dikonsumsi. Tapi karena bentuk fisiknya yang sangat indah dengan corak di setiap badannya maka binatang satu ini dijadikan peliharaan dan sebagai cindera mata rumah. Untuk membedakan jenis-jenis Molly memang sulit. Coraknya di setiap badan juga cukup banyak, sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Ikan Molly Balon merupakan salah satu jenis Molly yang paling populer di kalangan para pecinta ikan hias. Seperti namanya, Molly Balon ini memiliki perut besar dan buncit seperti balon. Ketika ikan ini hamil maka perutnya akan lebih besar dari biasanya atau seolah-olah terlihat seperti sebuah balon. Ikan ini dapat berkembang biak dengan mudah. Mereka biasanya akan hamil selama 6-8 minggu untuk menghasilkan puluhan anakan ikan Molly. Warna Molly Balon ini juga sangat bervariasi. Mulai dari warna belang, merah, kuning, jingga, dan lain sebagainya. Kelima, Killifish.
Killifish adalah nama umum untuk eklingfish fish anggota ordo Cyprinodontiformes. Kata killifish berasal dari istilah Belanda, kilvisen, klide, yang berarti stream fish atau ikan sungai. Ikan kili dibagi menjadi dua kategori, non-annual dan annual. Non-annual adalah kelompok ikan yang menyenangi air yang bersifat soft acidic. Contoh kelompok ini adalah anggota Amphiosemions. Sedangkan kelompok annual adalah ikan kili yang menyukai air yang bersifat hard alkali. Ikan kili yang termasuk annual adalah Notobranchius. Ikan ini ditemukan di air tawar dan payau benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia. Di Indonesia ikan ini dapat dijumpai di sungai, danau, dan persawahan meskipun populasinya mulai berkurang. Ikan ini dapat hidup di dataran tinggi dan rendah dengan suhu bervariasi 22-26 derajat Celcius dan pH 6,2-6,8. Killifish memiliki range habitat yang sangat beragam serta proses reproduksi yang bervariasi. Ukuran killifish relatif kecil, 2,5-5 cm. Namun ada juga yang mencapai 15 cm. Kebanyakan spesies killifish adalah genus Notobranchius atau Apiosemion, sekarang ada 3 genus. Kelompok ikan kili masuk ke dalam family Cyprinodontidae yakni kelompok ikan yang bergigi dan bertelur. Sebagian besar ikan kili memiliki sirip yang kuat dan warna yang menarik. Beberapa jenis dari ikan ini memiliki karakter ganas dan agresif. Ikan ini memiliki sifat teritori yakni membela wilayahnya dari ikan jantan lain, namun ikan jantan ini mengawini semua betina yang masuk wilayahnya. Tidak ada satu acuan khusus dalam memelihara killifish. Hal ini disebabkan oleh luasnya ragam habitat, pakan, serta reproduksi. Wadah pemeliharaan ikan ini tidak terlalu luas, namun menyesuaikan ukuran ikan. Media pemeliharaan juga berbeda-beda mulai dari soft dan agak asam pH hingga hard dan basah. Suhu juga berpengaruh terhadap kehidupan beberapa jenis ikan ini. Ikan killifish yang berasal dari Brazil Selatan dan Uruguay membutuhkan suhu dingin sehingga dalam pemeliharaan harus ditambahkan AC atau pendingin. Sedangkan jenis Notobranchius dari Afrika lebih mudah dipelihara di Indonesia. Pemijahan ikan killifish bervariasi tingkat kesulitannya, bergantung pada spesies yang akan dibudidayakan. Waktu penetasannya dari pendek hingga membutuhkan inkubasi mencapai tahunan. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam dari habitat asli ikan yang menjadi karakter pada saat memijah. Waktu inkubasi tersebut juga dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan kadar oksigen. Ikan yang bersifat non-annual biasanya meletakkan telur dalam jumlah besar di satu tempat. Sedangkan ikan annual meletakkan telur berjumlah sedikit namun di banyak tempat. Ikan ini bertelur setiap hari. Pakan. Ikan kili membutuhkan pakan mengandung protein untuk tumbuh. Vitamin dan HUFA digunakan untuk kesehatan dan penyembuhan. Pakan menyesuaikan ukuran dan spesies. Beberapa jenis memakan ikan kecil. Namun ada yang dari menetas hingga dewasa memakan infusoria, kutu air, cacing sutra, glutworm, burger, dry food, dan serangga. Killifish juga dikenal sebagai predator. Ia akan selalu mencari sesuatu untuk dimakan. Keenam, ikan parrot. Dari sekian banyak jenis ikan hias air tawar yang umum dipelihara, ikan parrot menjadi salah satu jenis yang cukup populer. Warna dan bentuk fisiknya dikenal banyak. Tampilannya memang familiar, tapi tidak sedikit yang kurang mengenal ikan ini. Baik dari nama maupun jenis-jenisnya, parrot yang memiliki nama lain parrot cichlid dari keluarga spesies cichlid merupakan ikan hibrida dengan karakter unik. Jenis parrot yang paling populer ialah red parrot atau blue parrot karena warna merahnya yang dinilai lebih menarik. Harga jual ikan ini tergolong tidak stabil sebagai ikan hias, sebab tidak sedikit yang menganggap ikan ini merupakan hasil rekayasa genetik. Jadi para penjual menolak menjualnya. Parrot memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dan bukan ikan agresif. Mereka lebih suka suasana tenang, tidak suka menyerang. Maka cocok untuk digabungkan dengan beragam ikan hias lain di dalam akuarium. Cara merawat atau memelihara ikan ini sama dengan perawatan ikan hias pada umumnya. Cukup mudah dan tidak butuh perawatan khusus. Sekilas dari tampilannya, serupa dengan ikan lohan versi berbeda. Ketujuh, ikan galaksi. Galaksi Rasbora umum dikenal dengan Celestrial Pearl Danio adalah ikan Cyprinidae kecil yang berasal Myanmar, tepatnya di Danau Imlay.
Ikan ini benar-benar mini dengan panjang standar 1,5-2 cm, dan memiliki wujud fisik serta rutinitas yang sama juga dengan spesies danio yang lain. Galaksi Rasbora memiliki warna badan yang cerah dengan tunjukkan sebagian seksual dimorfism. Pejantan memiliki warna background badan biru cerah besi. Ikan galaksi condong biru, hijau pucat dengan badan yang umumnya memiliki ukuran semakin besar dibanding betina. Badan ikan ini ditaburi dengan adanya banyak titik-titik mutiara kecil dengan warna sirip yang strip hitam, merah. Ikan betina memiliki warna perut yang kekuningan dengan sirip berwarna merah atau orange muda. Galaksi Rasbora hidup pada daerah berarus dengan adanya banyak tanaman air dengan suhu 20-26 derajat Celcius serta pH 6,5-7,5. Di habitat aslinya, ikan ini tempati kolam-kolam kecil yang dangkal serta bersuhu hangat waktu musim panas. Galaksi Rasbora berbentuk omnivora dengan mengonsumsi invertebrata kecil, alga serta zooplankton yang lain. Di akuarium juga direferensikan selalu untuk berikan pakan hidup seperti Daphnia, Artemia serta sebagian Driftwood. Pemberian pakan hidup akan mendorong ikan untuk lakukan breeding, reproduksi. Breeding bisa dikerjakan di akuarium dengan sediakan tangki memiliki ukuran 30x20x20 cm serta berisi sebagian tanaman seperti Bulb Moss serta Java Moss. Serta terus disiapkan area yang cukup untuk berenang. Tangki tak membutuhkan ada pencahayaan serta filtrasi. Cukup alat gelembung hawa bila ada. Sepasang ikan dewasa diletakkan ke dalam setiap tangki breeding. Hal semacam ini mempunyai tujuan untuk kurangi kemungkinan jantan supaya tak mengonsumsi telur mereka. Sesudah sistem bertelur usai, pisahkan ikan dewasa lantaran mereka bakal mengonsumsi apapun yang ada serta juga untuk memulihkan keadaan betina. Bila setting breeding dikerjakan dengan meletakkan satu jantan serta sebagian betina maka yang dipindahkan yaitu telurnya memakai pipet. Telur bakal menetas sesudah 3-4 hari serta anakan ikan itu bisa mengonsumsi paramecium, Artemia naupli serta microworm, atau apapun yang memiliki ukuran 5-50 mikron. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video.